Bang Kamarudin, terkait pembunuhan anak di kolam renang ini kan memasuki tahap pemeriksaan dari sang ibu yang diperiksa kejiwaannya ya. Oke, mungkinkah ini arahnya healer akan mengarah kalau ibunya akan menjadi tersangka, Bang? Jadi sesuai penjelasan sebelumnya, ibunya sama pacarnya itu survei dulu seminggu sebelum. Saya dengar informasi begitu, saya baca-baca koran juga begitu. Jadi ibunya sama pria itu pergi ke kolam renang itu. Tujuannya mau ngapain? Untuk survei. Nah, kemudian seminggu kemudian pacarnya datang ke situ membawa anak itu. Anak yang laki-laki ya. Dibawa juga anaknya perempuan. Anak janda dan anak si duda. Di mana perempuannya? Tidak ada. Perempuannya kasih pelayan enggak atau pembantu atau RT? Tidak. Nah, berarti kan perempuan itu dalam tanda petik ada apa? Kasih anaknya masih di bawah umur ke pria. Hubungan apa itu dengan pria itu? Pertama saya bilang periksa. Jangan-jangan gara-gara pria ini mereka bercerai. Ya? Jangan-jangan pria ini menyebabkan mereka bercerai. Sehingga wanita ini menggugat suaminya. Saya dengar begitu ya, gugatan istrinya buat suaminya. Nah, kemudian terkait pertanyaanmu tadi, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jangan-jangan ibunya terlibat itu ya? Oke. Ibunya harus diperiksa. Harus diperiksa ibunya. Alasannya diperiksa ibunya, karena ibunya mengantarkan anak itu untuk dibawa prianya atau menitipkan anak itu kepada prianya, sehingga pria itu leluasa menenggelamkan anak itu sampai 12 kali ya, itu kurang lebih berapa menit tuh, 12 kali tuh ya. Kemudian mati, berarti ada peran wanita itu di situ, ada perannya dia, karena tidak ada alasannya dia menitipkan perempuan atau anak laki-laki kepada pria, ya, yang bukan pacarnya, yang bukan teman hidupnya serumah, yang bukan suaminya, tapi hanya sebatas teman laki-laki atau mungkin pacaran gitu ya, kan tidak bisa itu. Atas dasar apa dia? Atas dasar apa dia menitipkan anak itu kepada pria itu? Kemudian dia katanya pergi syuting. Benar gak dia syuting? Harus diperiksa semua ruang lingkupnya. Benar gak syuting? Apakah ada mereka chatting-chatting? Harus diperiksa. Chatting-chatting mereka apa? Ya. Email mereka apa? Hubungan mereka sebatas apa gitu ya? Baik SMS, telepon, WA dan sebagainya. Kenapa dilarang diungkap oleh media? Ya, dilarang kalian kan awalnya kan? Kemudian suaminya udah gelisah terus. Kolam renang sudah gelisah. Sudah kasih ke polisi, ke polsek ya. Kemudian ke polda. Kenapa tidak bisa dilihat ini oleh orang lain? Gelondongan video ini apa namanya? CCTV ini. Kenapa dilarang-larang oleh si perempuan itu? Berarti dia tahu. Kalau dia tidak tahu, gak mungkin dilarang. Benar gak? Dilarang-larang. Kemudian Polda kirim ke Polsek kirim ke Polda. Nah, selagi di Polda, sebelum ditetapkan di tersangka, saya bilang 340 nih. Pasalnya 340. Ini diwawancara oleh pria itu saya waktu itu. Masih memeriksa saksi-saksi. Saya bilang kalau enggak pasal 340 ini pria biadab ini harus selesai gitu. Pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana itu adalah ancamannya hukuman mati atau seumur hidup atau minimal 20 tahun. Gitu. Bang, keterlibatan sang ibu ini dalam kacamata Abang sebagai apa? Yang ikut merencanakan atau keterlibatan hanya sebagai teledor aja menitipkan orang gitu aja, Bang? Saya rasa tidak ada teledor seperti itu.
dia kan sudah wanita dewasa, sudah bekerja katanya, syuting-syuting kan. Kenapa anaknya diberikan kepada pria lain? Urusan apa? Ada hubungan enggak? Kan tidak ada. Ada ikatan enggak? Tidak ada. Kecuali udah suaminya. Itu pun enggak. Harus dalam pengawasan. Si Dante ya, anaknya ya? Dante. Nah, Dante. Hubungan apa dia sehingga dia pria lain menjaga anaknya? Kenapa ketitipan ke suaminya saja? Mantan suami. Atau mantan suaminya kan gitu kan? Bapaknya lah. Bapaknya anak-anak itu kan? Kalau itu kan lebih bagus. Atau titip ke keluarga, orang tua atau kakak adik gitu loh. Kenapa harus ke pacarnya dititipkan? Ini perlu dipertanyakan ini, harus ditelusuri ini. Alasannya waktu juga itu, alasannya waktu juga. Itu sedang belajar berenang. Iya. Mau belajar berenang ke harus ada pelayan. Babysitter minimal ya. Iya. Karena mereka memang mampu itu membayar membayar pembantu atau membayar babysitter. Harus ada babysitternya. Sampai anak itu berumur minimal juvenile. Juvenile 10 tahun atau 8 tahun lah ya. Bang, ada prasangka lain gak bang? Selain abang melihat ini ibunya aneh gitu saat hari-hari dia syuting gitu, keterlibatan dari orang ini, dari ibunya ini, ada prasangka lain gak dari abang? Ya kalau saya mengatakan kalau ibunya selain 340 bisa dikenakan pembunuhan biasa. Gara-gara titipan anak itu ke pria itu, maka dibunuhlah anaknya. Katakanlah dia tidak 340 tapi pembunuhan biasa bisa kena dia tuh. Atau misalnya 359. Kalau dia dititipkan anak itu kepada pria itu, dia tidak akan dibunuh anaknya. Tapi karena dititipkan, kemudian dibunuh anak itu, ya. Bang, terkait pelaku nih yang menurut abang, dia kan suka nih sama perempuan ini, tapi harus mengorbankan seseorang ke ya. Anggapannya gimana? Itulah kesalahannya. Kalau kita mencintai janda, tentu janda udah harus tahu ya kita, janda beranak atau janda tidak beranak. Ini kan janda beranak. Mengapa ini janda sampai menceraikan suaminya, menggugat cerai? Suaminya sampai diceraikan. Kan perlu ditelusuri polisi. Setelah cerai, barulah mereka tidak kawin tapi melakukan hubungan-hubungan. Hubungan macam apa? Makanya saya bilang tadi, periksa WA-nya, periksa chatting-chattingnya, segala macamnya. Gitu loh. Kemudian wanita janda ini kenapa titip anak itu kepada pria yang bukan suaminya, yang bukan ada hubungan darah, gitu loh. Orang lain lah itu istilahnya. Belum ada ikatan. Belum ada ikatan. Nah, prianya orang mana? Jandanya orang mana? Ada ikatan nih gak keluarga? Tidak ada. Gitu loh. Berarti ini hubungan macam apa? Ibaratnya anak kita dikasih ke orang lain. Ini kan keterlaluan, gak logis itu. Jadi kalau mencintai janda, cintai juga anaknya. Karena mencintai janda, tidak mencintai anaknya, itu bullshit. Tapi kalau mencintai janda, cintai juga anak-anaknya. Jadi kalau pria mencintai misalnya, harus mencintai juga jandanya, mencintai anaknya. Jadi cinta itu ada dua. Cinta secara pria dengan janda itu, kemudian cinta keluarganya. Kan begitu kalau berkeluarga. Satu paket ya, Mas? Satu paket. Nah,